bener ini ya, super teman-teman dari burung kacernya. Super gitu. Daun lebar, lebih mantap. Ini 1.500 sudah dapat wambi mini jantan ya. Jantan londo ada 1 ekor ini mas. Cuma 1 ekor om. Gimana harganya mas? Murah. Murah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dijamannya, selamat siang untuk siang ini. OMD Channel hadirnya di Jalan Kampung Gedong Ujung atau Jalan Haji Taiman ya, teman-teman yang ada di daerah Pasar Rebo. Nah, untuk siang ini Pak OMD Channel doakan semoga sahabat Dijamannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi untuk rezekinya. Amin. Di sebelah sini ada tempat burung. Ini untuk tempat burung dari kiosnya Mas Fatoni. Fatoni FPS. Nah, jadi untuk teman-teman nanti Google Map ya, Fatoni FPS seperti ini. Untuk dari depan dukungannya OMD Channel mau subscribe. Ingatkan langsung. Terima kasih. Kita coba masuk ya ke dalam. Nah, kita bersama Mas Riki. Assalamualaikum ya. Mas Riki. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas Riki? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, ini Mas Mas Fatoni kemana ya? Ada lagi ada acara di luar. Biasa kalau hari Minggu ya? Iya biasa. Kalau ada hari Minggu biasa ya bos-bos ada acara. Ya, oh iya ini stoknya dari Fatonnya biasa apa nih? Stok kita komplit mas ya. Komplit dari ya? Imporan, trotol, pokoknya murai hutan ada, kacer ada. Wah, kacer ada yang terbaru. Komplit ya. Nanti kita stoknya kita pantau nih mas ya. Siap mas. Itu kalau teman-teman mau mantau dari jam berapa biasa? Kalau di sini jam 8 pagi udah buka sampai jam 9 malam. 8 apa jam 9 malam? Iya. Wah, mantep panjang sekali tuh. Nanti kalau teman-teman nggak sempat mantau di sini, bisa dikirim-kirim nggak di sini, Mas? Bisa, kalau soal kirim-kirim, kita bisa search Jabodetabek ya, Mas. COD. COD bisa search Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Iya. Yang bisa di COD. Jadi selain dari itu nanti bisa kontak WA dulu ya. Iya bisa. Ada kita bagi nomor kontak WA di atas video nanti. Nah di sini bisa nerima tukar tambah apa enggak mas? Untuk tukar tambah kita belum bisa om, soalnya fokus ke penjualan. Oh fokus ke penjualan. Agen juga soalnya ya. Agen. Terus kita tiap hari kan. Hampir tiap hari datang burung sih. Oh, hampir tiap hari. Oke, tapi burungnya burung gede-gede di sini mas ya. Gede-gede ya. Oke, kita pantau nih mas ya. Siap-siap mas. Dari stok yang terbaru nih. Oke. Oh ya Mas Riki, sekarang Mas kita lihatnya dari kacer dulu. Oke siap. Ini kan jarang-jarang ada kacer di Mas Fatoni ya. Iya. Sekarang ada kacer. Ini kacernya lumayan banyak ya. Wah kita kacer ini mulai datang lagi Mas ini. Oh mulai datang lagi. Ini kacernya kacer mana kira-kira? Kacer Sumatera. Sumatera ya. Oke kita lihatin dengan dari dekat. Nah ini untuk stok dari burung kacernya kemarin datang berapa ekor Mas Riki? Stok kita banyak om, kemarin datang ratusan ekor sih. Ratusan ekor. Nah, 200 ini ekor kemarin. Udah kondisi belum berarti ini? Kalau ini mah udah pada kondisi burungnya. Udah pada kondisi ya. Gede-gede burungnya. Oke, gede-gede. Wah, ini stoknya masih banyak. Ini yang grade A semua apa gimana ya ini? Ini yang grade A. Grade A semua. Jadi per ekornya ini harga berapa Mas Riki? Untuk kacer kemarin kan masih 250 Mas. Sekarang grosir cukup 220. Grosir? Grosir itu kalau grosir ambil berapa ekor? Maksudnya ecer lah. Oh ecer. Ecer 220. Oh, ecer 220. Grosir nanti kita itulah. Grosir bisa dihitung lagi lah ya. Iya. Oke, ini stoknya masih banyak teman dari burung kacer. Kacernya ada putih semua yang grade A. Boleh kita sepilin satu nih mas? Boleh mas. Boleh ya. Nanti kita lihat teman-teman. Ini untuk bodinya atau kita cek fisiknya ya dari burung kacer. Wah bener ini ya super. Teman-teman dari burung kacernya super super besar. Terus burungnya ini nominus. Jadi dipilih yang bagus ya, yang grade A super. Wah, mantap nih Mas Riki ya. Mantap, Bos. Nah, lebih mantapnya teman-teman nanti bisa mantaunya ke sini tapi belum makan full ini Mas Riki. Ya, semi lah. Semi lah ya. Hitungannya burung baru kan, burung baru ya. Tapi udah masuk kondisi juga ya. Teman-teman dari udah lumayan aman gitu. Oke. Nah, kalau yang di sini ini kandang burung kacer juga nih. Kacer ini yang spesial harganya yang murah-murah. Harga murah ya. Biasanya di sini burung murah ini Mas ya. Iya. Cuman murahnya lagi ganti kacer dulu nih. Ini kalau ya ini kacer yang bagaimana? Ini yang hitungannya itulah reject ringan. Reject ringan. Boleh ditangkepin Mas Riki. Kita lihatin ya untuk rejectnya.
ada stok berapa ekor yang kayak gituan? 10 ekoran lah. Ada 10 ekoran ya. Oke. Nah, ini kayak gini. Oh, jadi dari bagian mata mungkin ya, agak beraib dikit gitu ya. Iya. Nah, kalau dari badan ini masih gemuk Mas Riki? Agak kurus dikit. Oh, agak kurus dikit. Kalau tadi yang grade A mah gemuk-gemuk semua ya. Gemuk-gemuk ya. Oke, pilihan gemuk-gemuk semua itu enggak ada yang cacat yang atau kurus, teman-teman. Nah, kalau ini harga berapa? Kalau ini kita kasih 150 aja, Om. 150.000. Itu ringan banget ya. Ringan. Cuman di bagian mata teman-teman berair sedikit aja gitu ya. Itu dua semua kayak gitu semua. Masih ada yang paruh, ada yang kaki kan? Ada yang paruh, ada yang kaki, ada bengkak gitu ya. Oke, macam-macam untuk pilihannya. Nah, kalau yang ini udah dipegang nih Mas ya? Pegang berarti lagi dipantau apa udah dipantau udah laku? Sholat. Mantap. Ini sholat kemana? Ini sama abangnya ini. Oh, sama abangnya langsung ya datang kemari ini Mas ya? Iya. Mas dari mana ini? Dari Cengkareng. Cengkareng ya. Ah, iya lumayan. Tapi emang lebih mantep mantonya langsung ke kios nih Mas ya. Betul. Jadi puas, kalau puas ya. Iya, oke Mas. Mudah-mudahan sehat selalu Mas ya. Gimana harganya Mas? Murah. Murah ya. Mudah-mudahan cepet bunyi burungnya Mas. Ya, amin. Oke, udah dibungkus ya teman-teman ya dari burungnya. Untuk stok dari burung murai. Nah ini kalau ini murainya murai trotolan. Murai trotolan tapi yang BNR. BNR peternak Mas itu Mas. BNR dan peternak. Biasanya kalau indukannya ini bagaimana Mas? Indukan 20 cm itu. Indukan 20 cm. 20-13. 20-13. Nah, ini yang udah terpantau dari kiri kadang enggak Mas? Duh. Biasa udah terpantau dari gitu ya. Udah pada kepantau sih kiri-nya. Oke. Ini harga berapa ini? Untuk yang BNR peternak 900 aja Mas. 900.000. Ini stoknya sekarang ada berapa ekor Mas? Berapa 5 ekor lah. Kisaran 5 ekor. Belum datang lagi apa gimana Mas? Belum datang lagi. Oh, belum datang lagi. Oke, untuk yang BNR. Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana? Ini yang... Oh, yang sebelah sini ada juga di bagian atas. Trotol jantan biasa lah. Oh, trotol jantan biasa. Kayaknya cakep ya Mas ya? Cakep-cakep malah ini. Indukannya yang cakep ini biasanya. Oh, indukannya yang cakep. Cuman dia losering Mas ya? Losering ya. Oke, okay. Nah kalau yang kayak gini berapa harga Mas? Kalau yang ini murah Mas, ini 850 aja nih. 850.000 udah dapat jantan Mas? Jantan. Mantap. Biasanya kalau yang biasa itu indukannya cakep-cakep. Kalau yang biasa malah indukannya cakep-cakep ya? Prestasian. Mungkin menang di BNR mungkin ya. Jadi sertifikat juga mungkin bayar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman aja milihnya nanti beli yang biasa juga stoknya ada pilihan Mas ya. Masih banyak Om. Pilihan. Masih banyak. Ini semua yang biasa di atas apa gimana? Ini cuma sampai sini nih. Oh, sampai sini, sebelah sini. Ini ada yang dipindahin, ini pantai juga ada sini. Oke, tuh ya. Teman-teman masih stok ada pilihan nih, cakep-cakep untuk yang trotolan jantan biasa. Nah, seperti ini untuk pantauannya di kiosnya Mas Fatoni Bird Shop atau FPS ya, teman-teman. Di hari Minggu nih teman-teman kita lagi pada mantau nih Mas. Ya, lumayan ramai biasa kalau hari Minggu Mas. Dari hari, pagi ramai lancar Mas. Dari pagi. Ini apa jam berapa biasa? Kita buka jam 8. Oh, tutup sampai jam 9 malam. Tutup sampai jam 9 malam. Oke, okay, jadi masih sempat banyak waktu teman-teman biasanya kalau belum malam. Tuh udah bunyi nih. Bukan. Ini trotol apa yang ini nih? Ini kita sih belinya nota betina ya Om. Belinya nota betina. Nota betina. Cuman kan kadang ada yang ngomong gambling apa prediksi kan. Ada yang ngomong gambling, ada yang prediksi. Terus kadang ada yang ngomong yang dapat jantan gitu ya. Iya. Makanya banyak orang penasaran biasanya nih dari burung murai seperti ini. Ini tadi udah bunyi dia. Ini harga berapa di sini Mas? Yang seperti ini 270 Mas. 270. Oke. Okay. Tapi jangan berharap 100% jadi jantan ya teman-teman. Kalau dari burung murai seperti ini, yang jantan tulen juga ada pastinya. Harga berbeda. Jadi untuk pilihan teman-teman aja nanti yang memilih dari murai trotolan. Ini stoknya masih ada pilihan masih, Mas ya? Pilihan masih banyak Om ini yang tuh. Pilihannya masih banyak. Kayak seperti ini nih. Warnanya antik ya? Warnanya antik ini mana ya? Cakep dia warnanya beda. Ini dikasih makan pur halus nih. Dan kasih pur sama jangkrik. Tadi harga berapa tadi? 270 Mas. 270.000.
teman teman yang mau milih ya, dari burung murai yang belum 100% jantan seperti ini nih, belinya sih notanya nota betina, tapi banyak diburu juga nih dari burung ini. Nah, untuk bagian bawahnya murai trotolan, ini untuk makanannya dia, udah makan furalus ya. Untuk yang sekarang kita lihat dari murai pastolan. Nah, kalau murai pastolan di sini juga selalu tersedia nih. Nah, ini sebelah sini untuk pastolan yang ekor standar sepertinya nih yang ini nih. Ekor kalau standar, mas. Biasa berapa senti, Mas? Standar dari 15-16. 15-16. 16 ke bawah lah. Oke. Ini sampelnya aja ya, Mas ya. Sampelnya aja. Pilihannya masih banyak. Stoknya masih ada pilihan pokoknya ya. Pilihan banyak. Emang harga berapa, Mas, ini, Mas, biasa? Kalau yang standar murah, Mas, 1.250 aja. 1.250 ekornya itu standar. Ini juga sama, Mas. Itu yang 18. Ini 18. Jadi di bawahnya ini ada naik ya, teman-teman ya. Ekor lengkung, Mas. Sangkar. Ini ekor lengkung. Sama pastol dia ya. Pastol. Harga atau berapa yang ini, Wardi? Kalau yang 18 cm 1.550. 1.550.000. Kalau dari burung kayak gini udah pasti bunyi, Mas ya. Udah pasti, tinggal ngondisiin aja, Mas. Udah pasti bunyi, tinggal ngondisiin terus kasih masteran gitu kali ya. Iya sih. Cuman banyak laporan sih pada juara sih beli di sini. Wah, banyak laporan udah pada juara. Banyak. Juara di pastolan. Pastolan ada, biasa ada. Oh, kayak gitu. Wah, cakep dari burungnya nih, ekornya lengkung, terus bodinya juga seperti dari muda hutan ya. Dia bodinya nggak gede-gede amat. Nah, kalau yang sebelah sini beda lagi nih ya. Itu ekor 19, Om. Ekor 19. Wah, cakep nih. Kita liatin dulu. Oh, iya. Burungnya berangkring dulu ya. Ini harga berapa ya ekor 19, Mas? 19 senti itu, Mas, itu 1.700. 1.700. Ini loss ring apa bagaimana yang ini? Kalau pastolan kita ada yang loss ring, ada yang pakai ring ya. Oke. Nah, ini buat tanda aja ya, teman. Ini kalau yang ini yang loss ring. Nah, kalau yang sebelahnya ini 20. 20 senti. 20 senti. Pastolan ekor 20, panjang ya. Masih pastol, masih bisa dokor berarti, Mas ya? Masih dokor mentok itu ya, Mas ya? Mentok ya, kamu. Sudah mentok ini. Masih bisa panjang ini, oh, masih mentok bisa panjang tuh dokornya. Ini kayaknya agak hitam kakinya dia ya. Kaki hitam itu, Mas. Yang ini harga berapa berarti? 20 cm itu ya? Hmm. Harganya 1.950. 1.950. Enggak nyampe 2 juta. Enggak nyampe 2 juta pokoknya ya. Untuk pilihan nanti teman-teman bisa pilih di sini ya. Daun lebar itu. Daun lebar. Lebih mantap sih kalau milih langsung mantau ke kios. Jadi lebih puas ya, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah sini panjang lagi, ini lebih panjang lebih lagi. Panjang lagi, Mas, itu. Ini ekor 21 ya. 21 cm. Nah, 21 cm. Kalau yang 21 harga berapa biasa? 21 cm 2.300. 2.300. Oke. Ini sampai ekor panjang berapa senti di sini, Mas? Biasanya sih nyampe 23, 24 sampai. Oh, biasanya ada ya. Kemarin ada yang panjang banget 25 malah, Mas ya. 26. 27 ada kemarin, Mas. 27 malah ada ya. Oke. Ini stok pilihan pokoknya ada ya. Ini kita buat sampel dari murai yang ekor kelewer. Usianya ini masih pastol. Oke. Ini spesial nih. Nah, kalau yang spesial. Spesialnya pastol. Burungnya masih pastol, cuma ekornya udah 22 cm. Tuh, sayapnya tuh masih pastol sayapnya. Ya, sayapnya masih kuning ya. Masih rada kuning-kuning tuh, teman-teman. Ekornya udah panjang sekali, 22 cm itu pastol dia ya. Kalau indukan biasa, kalau pastol langsung segitu berapa indukannya, Mas ya? Biasanya sih 28 cm biasanya. Oh, biasanya. Jadi yang ini harga berapa ini? Yang 22 cm kemarin 26. Ini kasih 2.550. 2.550. Oke.
Ekor 22. Ini paling panjang apa ada yang lebih panjang lagi? Ya untuk stok sementara di sini 22 cm paling panjang. Yang paling panjangnya ya. Oke, ini ekor panjang banget. Masih pastol tapi dia ekornya panjang super. Teman-teman, udah 22 cm. 22 cm. Double ring lagi dia ya. Double ring. Oke, ini burungnya masih pires teman. Kalau dideketin ya. Nah, baru yang sekarang kita lihat untuk murai hutannya ini masih ya. Ya Om, ini ada stok murai hutan. Kemarin datang banyak ini Om. Murai hutan datang lagi kemarin. Nah, kemarin baru kemarin. Di hari apa kemarin tuh? Jumat kemarin kita turun 150-an ekor lah. 150 ekoran ya. Ini yang bodinya yang sedang atau yang gede? Oh, yang gede. Yang big ini. Yang big ya. Tuh, body besar atau body big. Ini kalau A berarti dia mulus ya. Mulus ya. Mulus. Tuh, khusus yang ekornya segini, teman. Bodinya gede-gede ya, enggak? Bodinya besar-besar ya. Ini harga berapa yang grade A? Yang grade A kemarin kan masih 1.050 ya, Mas ya. Sekarang dikasih 1 juta rupiah. Sekarang dikasih 1 juta rupiah. Itu mulus ya. Mulus. Teman-teman dari burungnya. Jadi no minus. Ini untuk ekornya ekor lengkap, jadi dia enggak bukung gitu ya, enggak butut kurang. Tuh. Ini stoknya mumpung masih banyak. Datangnya hari Jumat kemarin, jadi udah agak kondisi ya, teman-teman. Biasanya untuk dari burung ini gampang makan pur, Mas? Ini sih udah kepantau sih, kasih pur sama udah kepantau ya. Oke. Burung kondisi semua nih, besit-besit semua kalau hutan lah. Besit-besit ya? Milihnya kan besit-besit ini. Oke. Ini stoknya kalau yang hutan mulus ada berapa sekarang, Mas? Masih banyak loh, masih 20 ekoran ada. Masih banyak, oke 20 ekoran ya. Teman-teman, biasanya udah pantau bunyi, Mas? Riwik paling. Riwik paling ya. Oke, biasa paling riwik teman-teman. Ada yang ngeplong cuman nggak tahu yang mana. Yang ngeplong cuman rada susah ya. Biasa kan ditutupin ya. Kalau dari burung kayak gini ditutupin dia baru mau ngeplong sebelah sini udah habis. Habis kemarin soalnya rame Om. Soalnya rame ya. Kemarin rame banget tuh. Malam minggu rame mungkin ya. Jadi banyak yang mantau laku juga. Nah kalau ini tulisan ada tulisan bukung Mas Riki. Bukung itu ada yang bondol, ada yang patah. Oh, ada yang bondol, ada yang patah. Kalau yang bukung gitu ya. Iya. Ada yang dokor. Kalau yang bukung kita stok masih banyak, Om. Stok masih banyak, banyak ya. Murai hutannya ini. Sampai belakang-belakang. Sampai belakang-belakang. Oke, ini stok dari murai muda hutan pokoknya di sini selalu ada, teman-teman. Banyakkan nongol dulu di sini ya, di Kresna Fatoni. Kalau yang ini harga berapa, Mas? Kalau yang bukung kemarin 8,5 kan, Mas. Sekarang dikasih sama bos tuh 800 ya, 800 aja. Dikasih sama bos 800 ribu aja ya. 800 aja. Biar cepet laku. Oke, ini stoknya mumpung masih banyak ya, mantap-mantap. Ini masuk ekor bukung, teman-teman, untuk yang ini nih. Atau buntut kurang mungkin ekor jagonya ya, dia patah. Ekor jagonya paling masih. Paling patah. Stoknya ini masih banyak pokoknya untuk banyak yang belakang loh. Sampai belakang sini nih. Full ya, pokoknya kalau buat grosir nih nanti harganya bisa berbeda. Ini sama datang kemarin hari Jumat Mas? Iya sama. Sama ya datang hari Jumat kemarin. Kemarin sempet kosong kita kan. Kemarin baru datang Jumat dari Jumat kemarin. Oke, baru datang lagi partai. Nah kalau ini yang bondol pantauannya. Ini burungnya sehat-sehat semua nih Mas ya? Wah sehat-sehat Om. Nah, kalau dari burung muda hutan cetrekannya keras-keras banget ya? Kalau hutan nyarinya yang gesit-gesit kayak gini Om. Iya. Ini kalau dari hutan memang biasa semua gesit-gesit ya teman-teman ya. Sehat itu burungnya. Sehat. Oke. Okay. Biasanya teman-teman ada yang mau dari burung murai. Nah kita lihat untuk yang sebelah sini juga dari burung murai nih Mas Riki ya. Ya ini yang murainya ya bagaimana nih? Yang body big C lah, yang reject body ringan. Body big, tapi yang reject ringan. Nah, yang reject. Ini kalau ini rejectnya di bagian apa ya? Itu mata berair. Oh di mata dia. Oke, ini bagian mata. Ini dua-duanya ini. Dua-duanya kan. Dua-duanya. Ini harga berapa berarti? Itu kemarin 5,5, sekarang 500 saja. Sekarang 500. 500 saja. Ini stoknya ada berapa ini? Masih ada pilihan sih. Oh, ada pilihan. Oh, ini pilihannya. Ini ya? Dengkul ringan ya, Om. Oh, dengkul. Ini kalau ini dengkulnya ya. Tetapi masih mau makan dia ya. Makan masih lahap. Oke, masih lahap ya. Kelihatan burungnya masih loncat-loncat teman-teman, berarti masih mau makan dia, nggak lemes ya. Kita pantau sikatan londo impor dulu. Ini ada stok sikatan londo, ada satu ekor ini Mas. Cuma satu ekor Om. Tinggal satu ekor,
Ini terpantunya udah jantan ini? Burung ini udah terpantau jantan om. Udah terpantau jantan. Burung makan pur udah terpantau jantan. Udah makan pur udah terpantau jantan. Terus kalau dari bunyi bagaimana ini? Bunyi harian sih, pagi. Pagi. Terpantau bunyi sih. Pagi. Enggak bunyinya enggak malam gitu? Pagi siang malam kan dikerodong. Oh malam dikerodong. Ini harga berapa nih mas? Harganya cukup itu 5.500.000 aja om. 5.500.000. Ini ada sikatan londo impor ya. Teman-teman burungnya udah makan pur ya, ini aman ya. Burung stok 1 ekor. Mulus, 6 minus dan sehat nih. Sama Ambi Mini. Ambi Mini. Ambi Mini terus sedianya juga lumayan banyak nih. Lumayan bos. Ini Ambi Mini kayak gini juga pilihan jantan mas. Ini sortiran jantan semua om kalau Ambi Mininya nih. Sortiran jantan semua. Harganya per ekor berapa mas ini? Ambi Mini kan di tempat lain paling 1.700.000 atau 1.800.000 enggak? Di tempat sini mah 1.500.000 aja. Waduh. Ini 1.500.000 sudah dapat Ambi Mini jantan ya? Jantan pokoknya. Sortiran jantan semua. Sortiran jantan semua teman-teman. Untuk burung juga udah aman pasti ya. Ada yang udah terpantau juga ada mas. Udah terpantau bunyi? Nih yang ini nih. Ini kalau yang ini udah terpantau bunyi nanti ya? Jaminan jantan kalau ini. Jaminan jantan. Bunyi. Udah terpantau bunyi ini nanti teman-teman bisa sepil. Ini nomornya nomor berapa itu kira-kira? Pokoknya sangkarnya ada tulisannya BK. Ada tulisan bukung kali ya? Oh. Buat murai bukung tadi mungkin ya teman. Nah kalau yang ini panca warna. Ini pancarana impor pasti ya? Impor mas ini. Ini di sini jantan betinanya ada panca warna. Untuk panca warna jantan semua mas. Oh pilihan jantan semua. Pilihan jantan semua. Harga berapa per ekor jantanan? Panca warna cukup 900 aja. 900.000 per ekor. 900.000 per ekornya. Panca warna impor. Namun sampai yang bagian jantan ya ini ya. Jantan. Biasa kalau jantan itu bervariasi bunyinya. Kalau yang jantan, nah kalau yang betina biasa. Buat masteran ya, dia bunyinya itu nyerecet teman-teman, cuman sekarang belum tersedia untuk betinanya. Burungnya makan pur nih mas ya? Pur. Oke. Okay. Yang udah terpantau rajin yang mana mas? Ini yang ini. Yang sebelah sini? Ya ini. Ya, oh itu. Yang ini, udah terpantau rajin. Tengok nih, paling ujung ya. Nah, kalau ini cucak jungkonya, cucak jungko pilihan yang jantan semuanya? Jantan semua mas. Jantan semua. Biasa kalau dari burung cucak jungko, gampang bunyi juga nih mas ya? Gampang bunyi, gampang burung melata sih kalau jungko. Burung melata, terus makannya juga gampang kayak ya? Makannya pisang. Makannya cuma dikasih pisang atau buah. Nah. Stok masih banyak mas, di luar juga ada. Ya, stoknya masih banyak ya? Di luar banyak. Oke, bisa buat masteran biasanya nih. Oh, harganya masteran. Berapa nih mas? Jungko 1.700.000 mas. 1.700.000. Oke, stoknya masih full ya? Grosir ntar gampang grosir. Kalau masalah grosir harga berbeda pasti ya. Iya lebih buat jual lagi. Mulus-mulus semua banyak kan ya? Mulus rata-rata mulus mas. Oke. Kalau ada juga yang kandang sebelah sini kanan ya, ini dari burung Pokse. Pokse sepertinya Pokse Thailand ini mas ya? Pokse jambul Thailand. Oh. Pokse jambul Thailand. Ini stok ada banyak apa enggak yang kayak gini? Banyak pilihannya. Banyak ya. Ini pilihan jantan semua apa bagaimana? Jaminan jantan kalau Pokse-nya ini. Oh, jaminan jantan. Oke, ini disediakin, sediain untuk sampel aja teman-teman ya. Harga berapa yang ini? Yang Pokse jambul Thailand-nya ini 1.150.000. 1.150.000. Pilihan ada ya? Pilihan banyak ini udah pada kepantau jantan lah. Udah pada terpantau jantan. Baca kalau jantan itu bunyinya variasi atau bagaimana mas? Variasi. Variasi. Biasa kalau dari burung Pokse emang harus lihat atau dengar dari suaranya suara, dulu ya. Iya. Nah kalau ini kan pipi hitam nih. Hongkong pipi hitam. Pokse Hongkong pipi hitam nih. Yang ini juga sama jantan udah kelihatan. Sama om. Udah pada bunyi ya. Bunyi. Harga berapa ini? Kalau yang Hongkong pipi hitam dikasih 2.300.000. 2.300.000 untuk yang ini. 2.300.000. Ini stoknya juga pilihan ada nih mas ya? Pilihannya masih banyak juga. Oke, masih banyak juga. Pokse Hongkong. Nah kalau ini pipi putihnya nih? Pipi putih juga masih stok kita masih banyak om. Imporan masih banyak om. Di dalam masih banyak ya? Iya. Pipi putih harga berapa nih mas? Pipi putih 2.150.000 aja mas. 2.150.000. Nah, jantan itu ya? Yang ini yang jantan ya? Nah, jantan. Berarti kalau jantan itu, buaya itu udah goyang-goyang gitu ya? Wah, udah joget-joget. Udah joget. Terus
bunyinya juga variasi biasanya ya, kalau dari burung poseen jantan. Ini stoknya yang bibir putih juga banyak, ada pilihan ya. Di sebelah depan juga ada boy ya. Berarti kalau boy istimewa berarti mas ya? Kalau boy istimewa mas, itu pilihan bosnya itu. Oke. Okay. Ini kan di dalam sangkar seperti ini mas? Ya. Ini istimewa apa bagaimana ini? Wah kalau yang ini spesial pokoknya. Spesial. Istimewa, spesial. Ini pilihan apa gimana? Ini burung pilihan mas. Oh, burungnya pilihan. Ini dikasih nama sama bosnya ini. Udah dikasih nama? Iya. Namanya siapa tuh? Spesialnya. Si boy. Si boy. Boy. Itu namanya keren banget. Iya si boy pokoknya. Bunyinya keren apa enggak ini? Bunyinya udah joget-joget atas bawah ini. Udah joget-joget atas bawah. Iya. Oke, makanya dispesialkan ini yang ini ya. Spesial, iya. Harga berapa berarti mas? Harganya kalau yang boy ini spesial harganya mas, harganya 3 juta rupiah. Oh, harganya 3 juta rupiah. Misalnya pilihan bos langsung ya? Ya, pokoknya burung rajin atas bawah bunyi. Hmm, burung rajin atas bawah bunyi. Cuman sekarang kita pakai emang lagi nggak bunyi mas ya? Ini lagi capek dia. Oh, cuma ini spesial dari bosnya langsung. Oke, okay. Ini ya yang disangkar seperti ini nih. Itu dulu sobat gue yang bisa dipantau dari kiosnya Fatoni Birdshop. Nah di sebelah sini ada, di sebelah sini tangan kita yang sedang mantau ya. Sebelah sini juga ada, ini ramai sekali tonton. Biasa kalau di hari Minggu dari pagi tadi ya. Oke Mas Riki ini terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas OMG. Oke mudah-mudahan sehat selalu Mas. Untuk kawan-kawan dari Mas Fatoni Birdshop. Dan untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris nih Mas ya. Amin amin. Oke. Nah, itu dulu silakan kunjungi dari kiosnya Fatoni Birdshop. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.